Halo guys, balik lagi di LLG Lucu-Lucu Gaming Channel. Siapa sih yang gak tahu CODM atau Call of Duty Mobile? Game yang satu ini emang lagi naik daun banget dan digandrungi sama para gamers nih guys. Tapi kamu tahu gak sih, kalau ada beberapa cara yang bisa bikin kalian cepat naik level atau auto legendary. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Naik level memang jadi salah satu poin utama di game yang satu ini. Karena dengan naik level, kamu bisa dapetin berbagai karakter ataupun senjata. Caranya tentu saja, perbanyak jam bermain kamu di medan pertempuran. Tapi jangan asal tempur guys, kamu harus perhatikan beberapa hal biar pertempuran kamu nggak sia-sia. Yang pertama, kamu harus meminimalisir kemungkinan kamu untuk mati dalam pertempuran. Karena Call of Duty Mobile memiliki sistem XP atau experience yang akan didapatkan di akhir permainan. Semakin sering kamu mati saat memainkan mode multiplayer atau battle royale, akan semakin sedikit XP yang akan kamu dapetin. Berlindung di tempat yang strategis sekaligus menguasai medan pertempuran jadi modal utama buat kamu. Tetap selamat selama bertempur dan mendapat banyak XP di akhir permainan. Selanjutnya, COD ini kan punya dua mode permainan, yaitu Battle Royale dan Multiplayer. Nah, kamu harus pinter-pinter dalam memainkan keduanya, guys. Dalam Battle Royale, udah jelas, kamu bisa dapetin banyak experience kalau kamu menjadi pemain yang bisa bertahan sampai akhir pertempuran. Tapi di mode multiplayer, untuk bisa cepat naik level, kamu harus coba mode frontline. Karena selain punya gameplay lebih sederhana, jika berhasil menang cepat, kamu akan dapat XP berlimpah. Dan selanjutnya, kamu juga harus perhatiin pemilihan senjata, guys. Usahain kamu gunain senjata dengan level tertinggi atau senjata yang memang menjadi favorit kamu dan kamu kuasain. Karena saat menggunakan senjata dengan level maksimal, kamu akan mendapatkan Weapon EXP Card sebagai reward. Nah, Weapon EXP Card ini bisa dipakai untuk langsung menaikkan EXP senjata baru. Gimana? Apa kamu udah perhatiin betul hal-hal ini dalam bermain COD Mobile? Kalau belum, langsung praktekin dan kamu bisa cepat naik level dari sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Karena LLG, Lucu-Lucu Gaming bakal update video setiap harinya. Bye!